yang mana? Oh, yang mana? Bedanya apa? Yang ini. Sama aja, Bang. Sama aja, Bang. Oh iya, potong. Potong nih. Gua harus gimana kalau dipotong? Ya. Wah, oh, masuk aku lagi nari video jam. Diliatin orang web banget. Dani Kobra 34, kita akan nyobain makan daging kobra. Iya, aduh, misi ekstrim apa ini? Kita gak akan jalan seorang random, kita ada lebih ke food blogger ya. Jadi kita langsung aja ke dalam. Halo Bang, gue mau kobra Bang. Ah, boleh. Di sini sebenernya baunya rada amis ya. Ini dia kencing apa gimana? Hmm? Ini bau apa Bang? Ya memang ciri khas dia sih. Abang siapa namanya? Ari. Abang Ari. Lah Dani siapa? Dani ini bosnya. Oh, Dani ini bosnya. Jadi gimana ini sistem biasa orang pesen gimana Bang? Ya bisa darah empedu doang atau sama dagingnya komplit. Kalau darah empedu berapa duit? 100, tapi kalau sama daging 120. Ya udah, gua dua-duanya dah. Ini jadi kita akan lihat ular dimasak seperti apa ya. Yang mana? Oh, yang mana? Bedanya apa? Sama aja sih. Duh. Megangnya gitu. Kayak gini. Sama aja, Bang. Gua geli banget. Ih, oh iya kobra, cok. Ini boleh di gini. Jangan, hati-hati. Jangan. Bener kobra, guys. Lihat, guys. Gimana perasaannya mau dimakan? Potong nih. Gua harus gimana kalau dipotong? Ya. Gimana perasaannya? Biasa aja. Gue sedih tau. Ini udah kerjaannya sih, Kak. Jadi diminum Bang. Ini diminum nanti. Iya. Wah, gila. Dia bunyis banget, guys. Jadi di kulitinnya itu ya, guys. Kulitnya gak dimakan? Iya. Iya. Ini emang proses masaknya ya, guys. Jadi kayak emang begini gitu. Yang mau minum darahnya siapa? Lu aja ya, Bang, ya. Ya, darahnya begitu aja langsung. Iya. Gua nonton di YouTube dikasih kopi. Enggak pakai kopi. Dia pakai arak. Oh iya, pakai arak. Iya. Ya boleh. Rasanya rasa ini anggur merah. Ini diapain proses? Proses pengambilan sumsum supaya dia mati. Pengambilan sumsum supaya dia. Ini video edukasi ya, guys ya. Ini bukan kekejaman nih. Sudah diambil baru kita bisa ngambil dagingnya. Lu udah berapa lama jualan ini, Bang? Dari tahun 2007. 15 tahun? Ya, kurang lebih. Lu pas 2007 langsung bisa begini, langsung jago? Enggak juga, proses dulu. Ini berbisa berarti ya? Berbisa. Bisa ngapain aja dia? Bisa cari duit. Demi Allah? Iya, ini ngasilin duit. Oke, guys. Jadi kita hari ini makan kobra. Gue gak tahu sih rasanya apa ya? Enak, kata orang. Oh deh, gue speechless. Ini gue rada gak bacot kan? Gak kayak biasanya. Ini masih hidup juga sih. Hati-hati kalau ini, kalau dia udah gigit tapi dia dapat. Ya, nempel dia. Nah, gua kasih lihat aja. Jadi agama gua enggak boleh memakan darah. Ada soul-nya. Khasiatnya apa ini? Rasanya khusus. Rasanya? Baru jantung, rasanya sih itu yang gue merah aja. Buat kulit juga bisa ngalusin kulit. Oh iya. Apa tuh? Yang dimakan yang mana sih, Bang? Ini dagingnya. Nah ini? Itu sebagian tulang. Terus kalau ini, oh ini udah siap masak? Itu beda, itu biawak. Nanti biawak. Ini khas mana sih? Khas mana sih Indonesia ini? Ini ya divisi kelenteng Indonesia. Prosesnya di Indonesia. Kreatif, orang yang banyak kreatif. Jadi kita ini hari ini nyobain aja gitu kan. Karena kita kan ekstrim. Kalau dagingnya rasanya sih kayak gurita lah. Kalau kenyal. Bisa buat berapa tusuk nih? Kalau yang kayak begini paling antara 6 atau 7. Oke, sekarang sudah jadi ini sate kobra. Ini bukan king kobra tapi ya. Ntar kita cobain king kobra deh. Ini kobra biasa, bumbu kecap. Kayak gini bentuknya kira-kira. Ini jadi satu ekor cuma jadi 7 tusuk doang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tusuk. Gue gara-gara ngeliat dimasaknya jadi rada gak tega. Coba dah, cobain aja ya. Mungkin kalau gak dimasak, kita lebih tega lagi. Maksudnya gue gigit, hidup-hidup. Langsung apa satu-satu nih? Satu-satu dia. Oke deh, kita cobain ya. Aromatik gitu sih, rasanya beda gitu. Oke sih, oke sih. Kita aduk. Ih, gue jadi kepikiran tuh. Bang, sini dulu bang. Ini kan gue udah cobain. Susah dikunyah. Kalau lu bisa abisin 3 tusuk begini,
Di bawah 5 detik? 5 detik. Gua kasih lu 5.000. Serius? Iya, 3 tusuk. 1-1. Langsung ya bapak, seralu dah. Seralu siap nih? 5 detik sih kayaknya gak bisa deh. 5 detik bisa. Nih 5 tuh, 5 detik tuh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Telen. Oh tenang. Lu siap gak? Siap. Apakah Bang Ari bisa memakan 3 tusuk daging kobra dalam waktu 5 detik? 3, 2, 1. Ayo bang. Satu. Yo. Kalau cepet 5 detik. Ya udah. Ini kan masih sisa 3. 2 deh. Satunya buat Iqbal cobain. Buat dia cobain. Coba lu cobain. Tuh. Enak. Kalau enggak inget yang tadi enak ya. Cuma lebih kenyal gitu dia. Menurut lu bisa berapa? Tadi lu 7 detik masukin doang. Ini 2 tusuk lu bisa berapa? Buat 500.000. Bisa berapa detik? Jadi tadi berapa 7? 7 detik. Bisa main aja 7 gimana? 7 detik tapi hilang semua ya di mulut. Ditelen, hilang. Gitu. Siap. Siap. 7 detik ya. Dalam waktu 7 detik. Dalam waktu 7 detik. Apakah Bang Ari bisa mengalahkan 2 tusuk daging kobra? Ini hitung dalam 3, 2, satu. Oke. 5, 4, 3. Woi. Habis lu. Ini dari tadi bisa sebenarnya. Rogi tadi. Woi, selamat. Woi. Happy enggak lu? Happy banget. Mantap. Mana sih coba? Nih, kita hitung ya. 1 2 3 4 5. Woi, 5.000. Real nih coba. Ini guys, ini real ya. Beneran, enggak settingan kan? Jangan lupa follow ya. Iya, gitu. Follow lu ada Instagram? IG ada, tapi IG ini. Oh iya ini lu ada di sini. Ini gope buat apa? Ya buat anak lah. Oh buat anak. Lu kasih tahu dong. Nah, kalau iya. Orang mau kobra-kobraan datangnya kemana? Alamatnya di mana? Ini ada apa aja? Jadi kita di sini jual ada salep, ada kapsul, ada minyak. Oh ini minyak apa nih? Nah ini minyak ular. Minyak ular ini, tuh gimana minyak. Dari hidung ular gitu? Oh enggak, dia dari lemak. Kalau ini kan biawak, kalau yang ini ular. Tahu taunya dari mana? Warna berbeda. Oh itu semua sama sih fungsinya dari apilannya dari lemak pembuatannya. Lu yang bikin juga ini? Ya, bos saya yang bikin. Masuk dari salepnya juga. Dan di kobra? Ini kalau mau itu ya bisa langsung aja datang ke depan Pujasera. Pujasera mana? Ini di belakang. Oh. Depan apotek Pujasera. Agak besar. Ya. Bukan apa ya bang? Tahu dah. Gak tahu loh? Gak tahu. Ini apa nih? Itu sama, salepnya sama. Kenapa gue ya? Buat tadi dari minyak. Coba Iqbal. Oh ke bawah nih kayaknya. Kayaknya ke bawah deh. Lu enggak bang? Enggak, biasa aja. Kenapa ya? Tadi abis makan apa sih? Ini apaan bang? Nah itu salepnya, itu sama. Buat apa salep? Sama, fungsinya buat untuk kulit dari luar. Oh, ini apa nih? Itu beda tuh, buat hal yang intim. Oh, minyak bulus. Buat memperbesar melon guys. Iya, betul. Udah, terus apa lagi yang dijual sih? Ada kapsul untuk ngobatin dari dalam. Apa sih yang sakitnya apanya gitu yang diobatin? Kalau yang dari dalam sih bisa ngobatin paru-paru, jantung, ekim. Juga. Oh, biar kuat ya. Gua di sini kuat tuh mestinya. Iya, gitu. Boleh kita coba nanti. Di sini kuat. Jadi dia katanya pandemi penghasilan menurun, siapa tahu abis dari gua lu pada mau nyobain kan. Jadi sebenarnya ini kalau makan satenya mah sebentar doang, cuman experience-nya itu loh, ngelihat action-actionnya. Jadi intinya sih kalau kita makan sate ini ya kan agak alot tuh. Iya, alot banget. Jangan terlalu banyak punya. Oh, salah gua ya. Iya, kecuali kita jadi rada enak ya? Enggak juga sih, enak sih juga enggak. Jadi apa dong? Kecuali kita makan sate biawak itu masih kayak ayam. Kalau ini dia kayak gurita jadi kunyah-kunyah dikit telan. Jadi memang beda kayak gitu cara ciri khas makannya sih. Oke, begitu guys. Jadi jangan lupa 2 tetap waras dan juga tetap sehat. Stay sane and stay healthy. Coba stay sane, stay sane and healthy. Yes. Don't forget to like, comment apa, Bang? And subscribe. Yoi. Channel Zero Zero Tech Guys. See you in the next video. Bye. Good job. Masih, Bang? Oke, sama-sama. Bung, bayar dulu, bayar. Berapa tadi jadinya? Enggak, gabung ini enggak. Enggak usah, itu buat lu. Bentar, jangan di-skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya enggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe! Terima kasih.